Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini, yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat, tonton dan simak videonya sampai habis ya, karena di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Billar, yang mana salah satunya yaitu kabar terbaru soal Lesti dan Billar di sini ya bersama Merziska. Ada juga kabar lainnya yang tentunya akan Mimin sampaikan di siang hari ini. Simak dan tonton videonya sampai habis dan no di skip ya biar tidak salah paham. Oke, baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kabar pertama nih, Vote Baby yang cocok dapetin playground ini dong. Kita lihat captionnya. Wah, Baby Ambassador Happy Play Indonesia nih, doain aja ya, semoga salah satu dari mereka bisa secepatnya menjadi brand ambassador Happy Play Indonesia. Kira-kira setuju gak nih kalau salah satu dari kelima bayi ini menjadi salah satu brand ambassador di playground tersebut ya? Kalau Mimin sih Abang Fatih tentunya ya. Di sini juga di unggahan tersebut mengatakan, mana baby kesayangan kalian nih, tulis di komen dong tuh. Kalau Mimin sih Abang Fatih tentunya ya. Dan kita lihat nih di kolom komentar unggahan tersebut, banyak banget ya yang berkomentar bertuliskan Abang El nih yang menjadi baby kesayangan ya. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya, di mana kita lihat ada unggahan nih ya saat Papa Bi dan juga Bunda Lesti bermain jet ski kemarin. Kita lihat ya, namun di sini semua pada salfok dengan tangan Papa Rizky Billar tuh ya, yang lagi mengelus perutnya Bunda Lesti nih para sahabat. Ada komentar yang mengatakan kayaknya Lesti hamil deh. Kira-kira menurut sahabat hamil nggak nih Bunda Les? Ada juga komentar mengatakan, bukan masalah bajunya kak, salvo ke tangan Papa Bi pegang perut Bunda. Ada lagi yang pas tangan Papa Bi nempel di perut Bunda tuh ya, kita jadi senyum-senyum sendiri melihatnya ya para sahabat. Serta kita lihat juga nih unggahan dari Abang L Fashion yang mengunggah sebuah postingan harga baju Bobo Abang Fatih dari Bang Bobo ini, harganya mencapai Rp148.000. Di slide berikutnya, unggahan Abang Fatih Fashion yang mengunggah sebuah postingan harga baju santai Abang Fatih. Ini untuk bajunya saja harganya mencapai Rp345.000 ya. Dan untuk celana Abang Fatih harganya mencapai Rp345.000. Masya Allah, berkah barokah rezeki panda ya. Dan kita lihat unggahan dari istri dari Bang Bobby Suarez ya para sahabat, yang mana dalam unggahannya tersebut mengatakan, jangan pernah mengukur kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain, karena mungkin saja mereka juga berpikir ingin sepertimu, karena dalamnya lautan tidak ada yang pernah bisa mengukurnya. Betul banget nih ya, best caption pokoknya. Dan kita lihat nih para sahabat, unggahan terbaru dari Papa Rizky Billar hari ini ya, 2 jam yang lalu, yang mana Papa dan juga Bunda Lesti lagi breakfast ataupun makan pagi ya. Masya Allah, sarapan paginya bersama mini para sahabat. Slide berikutnya kita lihat nih ada unggahan dari Mary Ziska, yang mana Abang Fatih dan juga Panda ini lagi jalan-jalan nih para sahabat. Kita lihat ya videonya bersama-sama. Eh Billar, main handphone aja lu terus.
Namun di unggahan tersebut semua pada salfok dengan Papa Rizky Billar ya, yang membawa 3 tas sekaligus tuh, 2 di lengan dan 1 yang digendong sama Papa Billar ya. Ada komentar nih yang mengatakan Billar bawa tas banyak nggak masuk akun gosip nih, tulis @girl96. Komentar lain juga mengatakan Billar itu suka baca komen-komen orang, nanti dibully lagi. Selamat bersenang-senang ya Leslar, abaikan apa kata orang, yang penting kamu bahagia bersama anak istrimu. Betul banget ya para sahabat. Ada juga komentar mengatakan kira-kira netizen mau ngomong apa lagi nih, pantas Billar selalu ngomong kentut aja salah. Doa terbaik semakin sukses untuk keluarga Leslar, amin ya robbal alamin. Dan kita lihat nih unggahan terbaru lainnya dari Mary Ziska. Siang ini ya para sahabat, Leslar lagi meeting nih para sahabat tuh ya, dengan arsitek ternama di Bali nih para sahabat. The best di Bali ya. Iya, yuk kita lihat yuk, masuk ke dalam yuk. Aduh amin. Belum selesai ya? Ini properti terbaik di Bali nih. Terima kasih. Ya kan? Ini kalau untuk properti harus di Bali. Di Bali Mas. Oh, di Bali Mas properti. Ini suaminya nih juga kerja mulu nih kerjanya. Tolak. Dan tentunya video tersebut menutup perjumpaan kita di siang hari ini ya para sahabat. Itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan di siang hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.